Assalamualaikum. Selamat datang ke Petang Vlog. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang menonton channel Petang Tak Putih-Putih untuk support Petang. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang nak tengok video aku, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan share. Kepada program, aku nak membantu orang yang memerlukan dan jangan skip iklan untuk channel aku. Jom kita menonton. So hari ni hari Khamis lah no. Aku balik kerja ni, aku pergi 7E. Niat aku nak pergi beli mocha oranye ni lagi lah kan. Sedap lah hari tu. Aku beli satu lagi lah. Beli satu lah, tak boleh banyak-banyak. Encik manis lagi. Oh boy, kamera ni dia auto sungguh lah. Aku nak buat macam mana aku pun tak tahu. Tak apalah, pakai handphone biasa. So aku masuk dalam 7E. So aku jumpa dua ni, ubi keledek pista potato. Yang ni ubi keledek sweet potato lah. Satu jagung manis dan satu lagi ubi keledek asli. Dan sambil aku pi 7E tadi, aku lalu-lalu ada masuk McDi. Aku beli satu McFlurry, salted caramel McFlurry. So dia bagi bekas macam ni kot lah ni no. Aku pun tak tahulah, benda bekas macam ni nampak lah senang sikit. Tak, bagi aku okey lah macam ni kan. Sedap lah. Nampak, bukan sedap, nampak plastik tu kita tak buang merata-rata. Dia buat macam ni, so benda ni boleh recycle mungkin. Ataupun dia menyematkan kos lah. Pandai ni, pandai. So aku nak asal satu keramik dulu. So jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, dah berbual apa ni ya? Sedap lah. Menaknya bukan aku nak review McFlurry ni. Aku nak review ni. So aku nak buka ubi keledek asli dulu. Asli kan, yang asli tak rasa apa lah. So kita rasa first bite. Wuih, kalau memang kalau ubi keledek dia buat ala ungu. Bismillah. Manis tu ada, sedap. Okey lah, sebab dia asli, tak ada perisa banyak sangat. Which is very good. Pakai orang putih. Sedap lah. Asal dia naik ha? Memang sedap ha? Tuan cakap ha? Satu bekas ni kat 7E RM6. Kalau aku tak tahu, aku beli kat 7E mahal RM6. Yang ni sedap. Dia tanpa bahan pengawet. So memang sedap ha? Bagus lah, dia buat macam ni. Ubi keledek. So yang ni jagung manis sweet corn. Aku harap expectation aku sedap lah yang ni. Mereka kata sweet corn sedap. Aku tengok review, bukan review lah, banyak komen dekat. Tak berapa pun, hidung aku akan mati. Sama yang kala, cuma yang dia kata ni ada perisa sweet corn, jagung manis. Oh. Oh. Okay. Yang ni memang ada rasa jagung. Manisan jagung tu memang ada.
Tapi dia tak kuat sangat. Dia blend dengan rasa ubi keledek tu, bagi aku just nice. Tapi memang terbaik. Aku beli aiskrim ni, benarnya aku nak rasa salted caramel. So apa kata aku makan aiskrim ni, makan Mr. Potato ni dengan aiskrim. Huu, nak rasa sangat je lah, sedap dah. Tak terkata, tak terkata. Huh, sedap. Hoi, makan dengan aiskrim lagi sedap wey. Serius aku tak tipu. Aiskrim. Hang rasa ubi keledek, hang rasa aiskrim vanila, hang rasa salted caramel dia, hang rasa jagung. Hang bayangkan dia jadi rasa apa? Dia raya dia rasa sempoi. Hui. Siapa yang tengok video ni, aku harap apa try apa yang aku buat. So kot Mr. Potato nampak aku makan dengan aiskrim, sponsor aku. Setahun dengar. Huih, memang sedap weh. Serius memang sedap. Weh. Seriously memang power makan dengan aiskrim. Oh, memang power gila. Siapa yang tengok yang terlihat, aku minta maaf. Kali ni aku memang nak pergi apa terlihat betul-betul lah, makan dengan aiskrim kan. Okay dah. Siapa yang tengok video Batam, tolong like, tolong subscribe, tolong share. Yang penting, apa ingat apa yang patah pesan, jangan skip iklan. Kerana aku akan buat satu macam apa yang aku cerita dalam video, setiap video aku dah aku akan buat. So terima kasih kepada yang menonton. Aku nak sambung makan dengan aiskrim. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.